yakin, Ray? Ini rumah baru Dinda. Iya, di sini. Soalnya gue juga anterin koran sama majalah juga pindah ke sini. Yah, gembok nih. Gimana kita masuk nih? Ini ada bel. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi gue gak ngeliat pelangi di dalam. Ini gak ada orang kali ya? Terus pelangi di mana dong? Coba deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Aduh, siapa sih yang mainin bel? Sampai pada kemana lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti dia mau nyamperin pelangi ini. Pelangi! 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 Kalian ngapain pada kesini? Ya, ya! Pelangi! Pelangi! Eh! Din, kalau lo emang teman gue, please bantuin kita. Bantuin? Bantuin ngapain? Kita mau ketemu sama pelangi, ya? Oh, mau ketemu sama pelangi. Tapi maaf ya, kayaknya gak bisa deh. Emang kalian ada urusan apa sama pelangi, ha? Dinda, kita cuma pengen ngomong kok sama pelangi. Boleh ya? Iya, Din. Ya. Tapi kayaknya gak bisa deh. Soalnya ya, pelangi itu banyak utang sama keluarga gue. Dan pelangi juga harus ganti dengan cara dia jadi pembantu di rumah gue. Din, berapa sih utangnya? Hah? Nanti gue ganti. Din, come on. Kasian pelangi kan? Apa? Kasian? Lo lebih kasian sama pelangi daripada sama gue. Dava, pelangi itu udah ngancurin karir gue. Loh, maksudnya? Ya, ya maksudnya tetap aja kalian gak bisa ketemu sama pelangi. Karena nyokap gue udah bayar pelangi. Ya jadi suka-suka gue dong. Weh, lu songong lu mentang-mentang orang kaya. Sekarang aku bahan sih. Bahkan dia dengerin. Gak usah pegang-pegang, dasar gembel. Hey, kalau kalian pengen ketemu sama pelangi, kalian gak usah berurusan sama gue. Urusan kalian sama nyokap gue, ngerti? Din, buka pagar. Din, nah. Din, please, Din. Lu mau ngapain, Din? Rai, stop. Tandanya kita gak diizinin masuk nih. Kita harus cari cara, gimana caranya bisa ngeluarin pelangi.